Udah, kamu di rumah aja. Soalnya ada paket buat mama. Mama maunya tuh kamu yang terima. Bukan Bi Irah, bukan si Sri. Apalagi Mang Diman, gak cocok baik, tahu? Ya? Alex, kok lu sekarang nyukur di sini? Terserah gua, bukan urusan lu. Lu pasti masih galau ya? Cinta lu ditolak sama Reva. Lu ngomong apaan? Lex. Woi, santai bang. Lu harusnya belajar untuk menerima kenyataan, Lex. Kalau Reva tuh gak cinta sama lu. Dan lu gak perlu dendam juga sama si Boy dan Reva. Jadi lu kesini cuma mau ngomongin itu doang, kan? Gak gitu juga, Lex. Gue Eba Onda datang kemari. Cuma mau kasih tahu lu. Anak Warrior saat ini lagi terancam. Anak Warrior lagi dicariin dan pengen digebukin sama anak yang menteng. Karena mereka mengklaim anggota mereka digebukin sama anak Warrior. Ngerti lu? Lex, kamu lu ada masalah sama anak menteng? Gak ada. Serius? Gak ada. Terus selama ini lu kemana aja? Gak pernah nongkrong tempat Pak Karim lagi. Jadi lu santai. Enggak, gua bukannya gua nuduh. Gua cuma nanya, lu sensi banget sih. Ya udah, gue kasih tau lu semua. Gue gak ada masalah sama anak geng Mete. Oke, gue percaya sama lu, Lex. Mohon, Dado, kita harus cabut aja. Kakak Bu, udah jangan marah ya. Kita jalan dulu ya. Gak ada Mas Sensi. Will. Dado, sekarang kita kemana lagi ya? Ah, kita samperin aja markas anak menteng. Kita tanyain sama anak-anak sana, siapa kira-kira orangnya? Kayak gimana gitu ciri-cirinya yang kemarin gebukin anak-anak mereka? Wih, Dado. Tumben, otak lu lancar sekarang. Udah, gini aja. Kita cari bait ke mereka. Yuk, oke. Kita jalan yuk. Sadis. Dado, kalau lo pakai tuh motor bisa terbang nggak ya? Wah, bonus aja lo, Ot. Lo dalam lo, Ot. Mungkin kalau terbangnya bisa pun, gue khawatir waktu turunnya sih. Kenapa? Tuh motor teriak, ampun! Malah bisa ambruk. mereka udah selesai tuh. Nah, kita langsung samperin aja. Yuk, kita samperin ya. Berani banget lo kesini. Lo mencari masalah lagi. Sorry bro, kita datang kemari bukan mau cari ribut. Kita cuma pengen cari tahu ciri-ciri dan anak motor yang udah gebukin anak King Menteng. Weng, Hari. Oke. Sekarang lo jelasin ke mereka ciri orang yang udah mukulin. Salah satunya berambut gondrong, dua orang lainnya berambut pendek. Dan jelas-jelas mereka ngomong bahwa mereka itu anak Warrior. Bro, motor mereka warnanya apa, bro? Motor mereka bawa warna hijau. Hijau? Itu mah bukan anak Warrior. Anak Warrior nggak ada yang motornya hijau. Ini pasti anak serigala nih. Gue tahu. Ini perbuatan siapa? Dan gue yakin ini adalah perbuatan si Rio. Karena cuma dia yang gak setuju dengan perdamaian antara anak geng Serigala dan anak Warrior. Benar tuh, Will. Will, kita jangan asal tuduh aja. Karena gue paling gak suka. Apalagi kita tuduh mereka. Oke? Okay? Sorry. Thanks ya. Bro, kalian masih ingat tempat kejadian kalian digebukin sama mereka? Lo berdua antar mereka. Siap. Halo, Ma. Boy, kamu lagi di mana? Di rumah, Ma. Di rumah?
tunggu dulu, kamu ngapain di rumah? Iya, Ma, tadi Boy habis jemput Bira di terminal. Sekarang Bira udah di rumah, Ma. Cocok, yes, Bira udah pulang. Eh, tapi tunggu dulu, kamu jangan kemana-mana ya, Boy. Kamu di rumah aja, ya? Kok gak boleh pergi, Ma? Aduh, Ma, Boy harus balik ke sekolah buat ambil motor. Soalnya tadi Boy jemput Bira itu pakai taksi. Udah. Kamu di rumah aja. Soalnya ada paket buat Mama. Mama maunya tuh kamu yang terima. Bukan Bira, bukan Sisri. Apalagi Mang Diman, gak cocok baik, tau? Ya? Jadi kamu di rumah aja. Cuman sebentar sekali. Ya udah, Ma, tapi gak lama kan? Iya, cuma sebentar sayang. Tungguin ya, Nak. Mana ya, kok gak datang-datang? Aduh. Tante Marissa. Halo, Tante. Hai. Hola. Adriana cantik, kamu lagi sibuk gak, sayang? Aku gak lagi sibuk kok. Demi Boy pasti aku gak sibuk. Aku bisa ninggalin kerjaan aku gitu aja kok, Tante. Demi Boy loh. Oh, bagus. Gini nih, Tante ada kabar berita gembira dan bagus banget buat kamu. Si Boy lagi ada di rumah. Kamu cepet-cepet, Ki. Samperin si Boy. Tapi jangan lama-lama, soalnya si Boy mau buru-buru pergi lagi. Ih, itu bagus banget, Tante. Ya sudah, kalau gitu Adriana langsung ke rumah Tante aja ya. Pura-pura pengen cari Tante, pengen ketemuan sama Tante. Kebetulan banget Adriana kangen banget sama Boy. Cocok. Berhasil, surat cerai di kantor. Oh, udah di mobil. Oke. Kejadiannya di sini. Sorry bro, kita nggak bisa lama-lama dan kita harus cabut. Ya udah, makasih ya, kalian udah nganter kita sampai sini. Oke bro. Will, jadi kita harus bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Gini aja, sebaiknya kita mencar. Kita tanya orang-orang sekitar sini. Siapa tahu aja mereka melihat kejadian waktu anak Gang Menteng itu ribut dengan siapa-siapanya. Oke. Gue cari di warung-warung sebelah situ deh, Will. Ya udah. Baon, lu sama gue ya, kita kesana. Oke. Nanti kumpul lagi kesini ya. Oke, sip. Di sebelah situ, 2 hari yang lalu lah ada orang yang berantem-berantem gitu, anak motor, Bang. Wah, nggak lihat ya? Nggak lihat ya? Aduh, kemana lagi nih? Ada siapa lagi di sini? Nggak ada orang lagi. Will. Yon. Lu ada cara lain nggak? Soalnya gue tanya, gak ada yang tahu mereka kejadian itu. Di warung-warung tadi gue tanyain juga pada gak ada yang tahu. Baon, Dado. Kok gue jadi penasaran ya? Jadi pengen cari tahu dengan CCTV yang ada di situ. Benar juga tuh ya. Iya tuh. Ya udah, yuk, kita pasang yuk. Ini rekaman 3 hari yang lalu ya. Oh kan, Rio pelakunya. Kan ketahuan sekarang siapa pelakunya. Feeling gue bener dari awal. Oke, kita kembali ke base camp. Kita kasih tahu anak-anak, terus kita kumpulin, terutama si Boy. Boy?
Tunggu, Boy. Ya ampun, Boy, aku seneng banget bisa ketemu sama kamu, Boy, di sini. Kita tuh kayak jodoh bisa ketemu di sini, Boy. Tanpa disengaja lagi. Ah ya, kebetulan banget karena kita ketemu di sini. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu, Boy. Ayo kita lunch bareng yuk. Yuk. Sorry ya, Adriana, gue nggak bisa. Gue harus ke sekolah. Motor kamu mana? Ya di sekolah lah. Asik juga. Kalau Boy mau gue anterin ke sekolah, jadi bisa berduaan di mobil sama Boy.